bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas semua nikmat dan karunia yang telah kita nikmati dan kita terima. Bagaimana cara pembuatan dari tiang untuk kanopi remote? Kanopi ini kehilangan kejaringan liniannya dengan lebar 4 meter setengah dan panjangnya 11 meter 76 cm. Sisi depan akan membutuhkan tiang. Sisi depan akan membutuhkan penguat atau penahan karena bentangannya 11 meter 76 cm. Sisi depan agar kuat dan kokoh membutuhkan tiang. Tiang ini dengan ketinggian 1 meter 50 cm. Dari ketinggian 1 meter 56 itu saya bagi menjadi 4 bagian dengan 3 buah pohon. Sisi bawah saya ambil turun 28 cm. Sisi kedua 36,5 cm. Sisi ketiga 36,5 cm. Sedangkan sisi atas sisanya, nanti sisi atas akan masuk ke dalam kerangka jaringan. Akan didapatkan sekitar juga sama 29 cm. Lebar dari tiang ini yakni 10 cm. Sisi dalam saya potongkan 9,5 cm. Jadi ada spasi untuk manuver atau sedikit merenggangkan sekitar 1 cm. Model pengujiannya saya baut memakai baut jaringan dari sisi bawah dulu. Setelah itu saya balik, saya kasih 2 buah baut dari sisi sebelahnya. Setelah dari sisi sebelahnya saya kunci dengan 2 buah baut jaringan. Setelah itu saya balik lagi, saya kunci dari sisi sebelah awalnya juga saya baut 2 buah pagar kuat dan kokoh menahan atau mengunci dan tiang kremona berjaringan. Model pemasangan seperti ini sangat gampang karena dari pertama yakni saya masukkan soknya sekitar 9,5 cm. Saya kasih dari sisi bawahnya pegangan 1 buah jaringan, jadi sangat gampang dan simpel. Saya masukkan dulu saya dari sisi bawah, terus dari sisi tengah dan dari sisi atasnya agar tampilannya rata. Dari sisi bawah saya buatkan flat atau sikunya agar bisa mendapatkan model memasukkannya gampang dan mudah dari sisi tiang ke atas atau vertikalnya. Saya longgarkan sedikit agar sok sisi dalam bisa masuk
dari ukuran 28 itu tiangnya saya longgarkan sekitar 5 cm. Jadi ketebalan dari jaringan ini ya, ini sekitar 3 cm. Jadi soknya akan mudah masuk, soknya gampang dibuat karena ada space sekitar 2 cm kiri dan kanan. Dengan demikian sok sisi dalamnya gampang dan mudah memasukkan. Setelah dari ukuran didapatkan ini, yakni 28 cm, 36,5 cm, 36,5 cm, tentulah saya baut jaringan. Dari sisi sebelahnya juga sama, saya baut memakai baut jaringan. Alhamdulillah selesai tampilan dari tiang. Semoga saja cara pembuatan tiang bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.